Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat GKI Gatot Subroto hari Minggu 14 Maret 2021. Kebaktian hari ini secara online dilayani oleh Penatua Nadia Dewi Natalia Sarjana Sains Teologi. Pengumpulan persembahan. Jemaat dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing dahulu, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali diselenggarakan di gedung gereja. Persembahan yang sudah dikumpulkan di rumah dapat juga dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan ke rekening Bank Mandiri 131 00 171 52549 atas nama GKI Gatot Subroto dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI pasal 29, setelah diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi atas diri. Yang pertama, William Angalita Hareva, anggota jemaat GKI Gatot Subroto, putra dari Bapak Melkisedek Hareva dan Ibu Imas Caswati, dengan Novtriananda Marianti Stefani Gunung, anggota jemaat GKI Majelis Maulana Yusuf, putri dari Bapak Stefanus Gunung dan Ibu Penfosel Orsierli Gunu Dami Dato, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, pukul 9.30 di GKI Maulana Yusuf, dan dilayani oleh Pendeta Bernadette Florenza da Lopez. Yang kedua, Octavianus Oke Limandra, anggota jemaat Santo Fransiskus Bogor, putra dari Bapak Francis Rudianto dan Ibu Cecilia Siana Kristandi, dengan Veronica Magdalena, anggota jemaat GKI Gatot Subroto, putri dari Bapak Dike Marwan dan Ibu Lani Marwan, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 22 Maret 2021, pukul 14 di GKI Gatot Subroto dan dilayani oleh Pendeta Edo Ega Wirakusuma. Kebaktian dan peneguhan pemberkatan nikah di masa pandemi ini untuk sementara tidak dihadiri oleh anggota jemaat ataupun simpatisan, melainkan hanya oleh undangan dari pihak keluarga, dan disiarkan melalui kanal YouTube GKI Maulana Yusuf. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Kebaktian peneguhan penatua periode 2021-2024. Setelah didoakan bersama dan diwartakan selama 3 hari minggu berturut-turut, dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka peneguhan calon-calon penatua baru akan dilaksanakan pada hari Minggu, 28 Maret 2021, dalam kebaktian online pukul 17. Jemaat dapat mengikuti kebaktian peneguhan penatua ini melalui kanal YouTube GKI Gatot Subroto Bandung. Calon penatua untuk masa pelayanan 2021-2024 untuk periode pertama adalah 1. Ibu Petrosina Sinta, alamat Jalan Merkuri Utara 5 nomor 32 Margahayu Utara. 2. Saudara Michael Eliezer Saragi, alamat Komplek Derwati Mas 1 nomor 39. Untuk periode kedua, yang pertama, Bapak Stefanus R. Pramono, alamat Jalan Cikampek nomor 10, Antapani. Kedua, Ibu Christabel Febiola, alamat Jalan Kampus Polban, Klaster Duta Vista B12. Jemaat dimohon mendoakan pelayanan mereka. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi atau ingin menjadi anggota jemaat, silakan menghubungi kantor gereja dengan nomor 022 731 0426 atau WhatsApp
dengan nomor 0823-2169-4727. Demikian lafadz hari ini, kita akan memulai kebaktian pada hari ini. Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah 4 ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih. Bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang, bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar. Puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarlah Allah melihat kedalaman hati kita. Kita berdoa secara pribadi. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang Maha Benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui
bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami, ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami, ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan karya Allah. Kasihanlah kami, ya Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah seruan Yehezkiel pasal 18 ayat 21 dan 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Rahmat, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih Tuhan kepada kami hari lepas hari. Pada hari ini juga kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh izinkan kami untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beribadah bersama-sama dengan keluarga, beribadah bersama-sama dengan teman-teman, ataupun beribadah sendiri di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami terus untuk setia beribadah kepada-Mu, Bapa. Dan pada saat ini juga, Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami. Biarkanlah kami juga, mampukan kami juga, Bapa, untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah sang pemilik hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia akan datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosana. Shalom Bapak Ibu dan jemaat dan saudara-saudari terkasih. Kita sungguh bersyukur hari ini boleh kembali beribadah meskipun secara online ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana kita dipulihkan dari paputan dosa. Seorang teolog Indonesia bernama Eka Damaputra dalam salah satu bukunya ia menuliskan begini. Ketelanjangan manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan yaitu Adam dan Hawa sebagaimana dicatat dalam Kejadian 2 ayat 25 dan ini melambangkan keterbukaan. Manusia pertama hadir tanpa ada yang ditutupi, terbuka seperti apa adanya. Namun semuanya berubah ketika kejatuhan manusia itu dalam dosa. Mereka telah membuat dirinya tidak bisa lagi telanjang, tidak bisa lagi terbuka. Karena mereka sadar, mereka telah melakukan kesalahan yang benar-benar menyakiti hati Allah. Dosa membuat mereka dan kita yang sekarang ini malu dan sadar, sehingga kita tidak sanggup lagi untuk membuka diri. Bahkan di hadapan Tuhan pun kita tidak bisa membukanya. Dari keterbukaan kita menjadi tertutup karena dosa itu yang tadinya kita mau coba-coba, yang hanya cuma mau nyobain tapi ternyata terjerumus di dalamnya. Karena ternyata nyaman, nikmat di dalam. Dan mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih pernah mendengar 7 dosa yang mematikan. Apa aja itu ya? Kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, kemalasan, hawa nafsu. Kenapa 7 sifat ini menjadi sangat mematikan? Karena ini sering muncul tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Contohnya mungkin ketika kita ingin berbagi di salah satu platform media, kita hanya ingin membagi cerita kita sedang apa, sedang melakukan apa, sedang mempunyai apa, malah kita jatuh dalam dosa. Mungkin dosa kesombongan, atau membuat yang lain menjadi iri hati dengan apa yang kita punya. Atau ketika kita melihat media yang lain, dan orang lain lebih mempunyai lebih
daripada kita, lalu kita iri hati dan kita pun terjumus di dalamnya. Mengapa bisa demikian? Jemaat dan saudara-saudari terkasih, alasannya satu, yaitu karena kita lapar. Lapar akan ketidakpuasan, lapar akan kenikmatan, lapar akan kebahagiaan dan kesenangan yang ditawarkan. Itulah membuat kita terus dipagut oleh dosa, dikungkuh dalam dosa itu. Dan kita tidak bisa kemana-mana. Akhirnya kita harus mencari, ya kan? Mencari untuk melepaskan rasa lapar ini. Dalam pembacaan kita hari ini, diawali dengan bagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun. Kisah ini cukup terkenal. Ketika bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tapi belum sampai-sampai nih ke tanah perjanjian, mereka marah, bersungut-sungut kepada Tuhan dan Musa. Ngapain dibawa keluar kalau hanya menderita? Ngapain dibebaskan hanya untuk mendapatkan penderitaan dan kematian di padang gurun? Akibatnya, Tuhan Allah marah. Bangsa Israel dihukum dengan ular-ular tedung yang berbisa. Banyak yang meninggal. Dan dari situ mereka sadar bahwa mereka telah mengecewakan hati Tuhan, bahkan mereka tidak berterima kasih. Padahal mereka baru saja mendapatkan mana dari Tuhan untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi rasa serakah, ketidakpuasan itulah yang membuat diri mereka ingin lebih-lebih dan merasa tidak tercukupi. Yang menariknya, saudara, ketika umatnya berbalik, sadar mengaku kepada Tuhan, atau ketika seorang anak mengaku salah kepada ibunya, maka Allah itu luluh. Ia pun memberikan kasih untuk menyelamatkan bangsanya dengan memberikan perintah kepada Musa untuk membuat ular dari tembaga yang harus digantung di tiang. Setiap orang yang dipagut ular, yang dipatuk ular, maka ketika ia memandang si ular tembaga itu, mereka akan selamat. Di sini kita melihat sungguh ajaib kan, hanya melihat patung bisa sembuh dan selamat. Dan peristiwa ini pun merupakan metafora dari apa yang akan terjadi, yaitu kisah Yesus Kristus rela mati di kayu salib untuk menggenapi karya keselamatan Allah. Jemaat yang kasih, kita mau melihat perintah Tuhan kepada Musa untuk membuat ular tembaga yang menyelamatkan. Kalau sekarang, kayaknya tidak sesuai nalar kita manusia. Bagaimana mungkin kan? Dan ini bukan jatuhnya pada berhala kah? Dan bukan. Bukan pada penyembahan berhala. Tapi di sini, Tuhan Allah mau membuktikan bahwa dirinya ada. Tuhan Allah mau membuktikan dirinya ada menyelamatkan bangsanya. Yang terus marah dan mensungut-sungut. Ia mau hadir. Dan ini adalah medianya. Begitu juga dengan Yesus Kristus, ia hadir untuk menyelamatkan kita semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Yohanes, baik lagi dalam pembacaan kita, Yohanes mau meyakinkan dalam tulisan Injilnya untuk orang yang tidak percaya kepada Kristus menjadi percaya, lalu yang sudah percaya menjadi tambah percaya dan semakin bertumbuh dalam Kristus. Dan ia pun menegaskan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada kita, ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia menyelamatkan umatnya yang percaya kepada dia. Ini juga yang menguatkan dasar iman kita supaya tetap percaya dan bertumbuh. Ibaratkan diri kita adalah seperti air ini. Kita manusia tadinya telanjang ya, terbuka. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, tadinya cuma mau coba-coba.
Tapi semakin lama semakin banyak memenuhi hidup kita. Keruh hidup kita. Tapi ketika kita mau sadar dan menyadari bahwa diri kita ini salah, maka kita akan berbalik kepada Tuhan dan ingin menggabungkan diri kita kepada-Nya. Bersama-sama dengan Tuhan kita diolah. Bersama Tuhan Yesus, kita akan dimurnikan kembali, kita akan dipulihkan kembali. Meskipun tidak sebening semula, meskipun tidak seputih, tapi bersama dengan Kristus proses pemulihan itu terjadi. Kita balik, bisa berjalan, bisa sembuh, meskipun tidak total. Karena nalar manusia adalah kita terus bandel ya, kadang baik, kadang nurut, kadang enggak. Sehingga kita tidak bisa putih bersih. Tapi kita akan bisa memulihkan keadaan kita dari dosa itu jika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalamnya. Bagi yang percaya kepada-Nya, ia akan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Binasa bukan berarti kita mati, tapi binasa adalah keterpisahan kita dari kehidupan kekal bersama Allah, kita jadi binasa, pisah. Kalau kita tidak mau bersama-sama dengan Kristus memulihkan keadaan kita yang terjebak dalam dosa. Dan ketika kita mau bersama-sama dengan Kristus memulihkan hidup kita, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Konsep kunci dari Yohanes adalah bukan merujuk pada suatu keberadaan tanpa akhir hidup yang kekal ini, tapi lebih mengarahkan kepada perubahan yang berkualitas. Perubahan spiritualitas yang semakin bertumbuh di dalam Kristus ketika kita mau percaya. Kuncinya gampang. Untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kuncinya hanya satu, yaitu percaya. Bahkan Yohanes dalam Injilnya, ia mengeluarkan kata percaya sebanyak 98 kali dari kitab-kitab yang lain, lebih banyak. Karena untuk menegaskan, kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu akan diselamatkan. Pisteuo, menggantungkan diri kita kepada Allah. Percaya melebihi hanya sekedar minta bukti, tapi kita menggantungkan diri kita kepada Allah, menyerahkan hidup kita kepada-Nya, dan bukan hanya sebuah afirmasi tentang kebenaran, tapi bagaimana iman bermain dan turut bekerja di dalamnya. Jemaat yang terkasih, ketika kita dalam proses dipulihkan dalam pagutan dosa ini, kita pun diajak untuk mencari terang dan berjalan bersama-sama dengan terang, supaya terang itu nyata di dalam kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Ketika kita melakukan yang baik, terang itu akan bersama kita. Tapi ketika kita berbuat jahat, tapi kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, dan malah menjauh dari terang itu, maka Tuhan pun tidak akan melayakkan kita bersama-sama dengan diri-Nya di kehidupan yang kekal. Jemaat yang terkasih, untuk membantu proses pemulihan itu, kita diminta dalam iman itu harus memancarkan apa yang di dalam diri kita, inside out, itu menunjukkan apa yang keluar, kasih, untuk menjadi berkat untuk sekitar kita. Dan itu harus yang nampak bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang otentik, orang-orang yang bukan menirukan orang lain, tapi bagaimana iman kita otentik kepada Tuhan, bersama-sama ingin dipulihkan. Semoga kita dimampukan untuk dapat memancarkan terang yang bersama-sama dengan kita ini kepada dunia, dan membuat dunia ini menjadi terang untuk memancarkan kasih Allah yang nyata dalam dunia ini. Semangat dan berjuanglah bersama Allah,
dalam melepas pagutan dosa yang sedang mengkukuh kita ini. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Masa kini dan masa depan, sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, kami kembali datang kepadamu Tuhan untuk memanjatkan doa dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa kami masih sering berbuat dosa dan berbuat salah. Namun Engkau tetap mengasihi kami, bahkan Engkau memberikan kami anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya ajarlah kami untuk bersama-sama berproses di dalam untuk menjadi orang yang selalu diperbaharui, menjadi terang untuk sesamanya Bapa. Dan kami juga Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dan dalam masa pemulihan, untuk saudari Siane, Bapak Budi Wijaya, Bapak Adona Baban, Bapak Wesina Putupulu, dan Bapak Ping, dan saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka, memberikan mereka semangat untuk kembali pulih. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata terhadap mereka dalam proses pemulihan itu Tuhan. Dan kiranya juga melalui dokter, obat-obatan, dan tim medis yang sedang mereka lakukan saat ini menjadi penolong dan sebagai perantara Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam usianya yang lanjut Tuhan. Mereka dalam keterbatasan tidak boleh pergi-pergi bertemu Tuhan. Dan keadaan menjadi lebih sendiri. Rasanya sepi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama mereka, merengkuh mereka dalam kesendirian. Dan kiranya Tuhan hiburkan mereka ketika mereka sedang merasa sedih dan kehilangan. Tuhanlah yang memampukan mereka untuk terus berjuang dalam hidupnya. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau tambahkan 1 tahun usianya. Untuk Bapak Arga Bayu, untuk Neymar, Ibu Titi, Kurtiasih, Davin, Markus, William, dan Christian Hadi. Kiranya Tuhan dalam proses perjalanan hidup ke depan, kiranya Tuhan sang pemilik kehidupan terus melindungi mereka, menyertai dan terus memberikan mereka kesehatan. 1 tahun usia yang Kau tambahkan Tuhan, sebuah anugerah besar yang sungguh nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kiranya mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan dalam segala hal, dalam pergumulan serta kehidupannya saat ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Semuanya terdampak pandemi Bapa. Kami yakin Tuhan menolong para aparat pemerintah Tuhan untuk dengan bijaksana bagaimana mengatasi pandemi ini Tuhan. Sertai mereka dan kiranya Tuhan mereka melakukan kewajiban mereka sebagai kepala pemerintahan Bapa. Dan kiranya Tuhan juga berkati para tim medis yang sebagai orang terdepan mengatasi pandemi ini Tuhan.
nyawa yang harus mereka selamatkan. Bahkan mereka juga harus menyelamatkan nyawa mereka sendiri, Tuhan. Tuhan yang lindungi setiap pekerjaan mereka. Bahkan keluarga yang ditinggalkan di rumah pun, Tuhan. Tuhan yang sertai mereka. Kami yakin Tuhan yang menolong ketika orang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk Jemaat GKI Gatot Subroto. Dalam setiap pergumulan dan kesusahan yang sedang mereka hadapi, Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu hadir memberikan jalan keluar bersama-sama untuk mereka. Dan inilah doa syafaat kami. Kami alaskan ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 dan ke-14 menyatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Jemaat dapat mengumpulkan persembahan dahulu di rumah masing-masing, lalu diserahkan pada saat kebaktian kembali disenggarakan di gedung gereja atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja. Jemaat dapat juga mentransfer persembahan melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 131-00-171-52549 atas nama GKI Gatot Subroto dengan menuliskan keterangan persembahan minggu, bulanan, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami dan keluarga kami terima, ya Tuhan. Dan atas semuanya itu Tuhan, pada saat ini kami bawa, ya Tuhan, sebagian berkat yang daripada-Mu dalam kami bawa dalam persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan persembahan ini Tuhan apabila di dalamnya terdapat dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan berkat, berikan pimpinan ya Tuhan sehingga persembahan ini boleh menjadi alat untuk pengembangan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru.
Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersama kita setiap hari, menyertai kita untuk memulihkan kehidupan siapapun yang kita jumpai, dimanapun kita berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosana, amin.